Di sisi lain, saudara, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, merasa janggal DPO Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Hotman, 5 dari 6 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina, sehingga kuasa hukum meragukan Peggy sebagai pelakunya. Hotman pun menyampaikan Peggy belum layak ditahan bila penyidik belum memiliki bukti yang cukup. Terlebih, 5 terpidana kasus Vina menyampaikan Peggy bukan pelakunya. Buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang melihat langsung dia melakukan itu. Selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Buktinya masih ragu-ragu. Kakak kandung Vina mengaku kaget dan keberatan penyidik dari Polda Jawa Barat menghapus 2 dari yang semula 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihak keluarga dan kuasa hukum kini mendesak polisi tetap menelusuri 2 DPO lain sesuai dengan hasil putusan peradilan. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa ya sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya, kami keluarga sangat keberatan ya. Yang Anda lihat ini adalah salah satu bukti yang diyakini ayah Peggy Setiawan, Rudy, untuk meyakinkan polisi jika Peggy ada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina. Bukti itu berupa catatan pinjaman kuli di proyek tempat Peggy bekerja 2016 lalu. Selain itu, kesaksian teman Peggy dan pemilik rumah juga bisa membuktikan Peggy berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Di Bandung, pada lokasi Bandung sama saya. Bukti apa Pak yang menguatkan? Yang menguatkan teman-temannya ada semua, sekumpul semua. Satu tim yang samanya Desa Lancar Asia. Tetampak yang punya rumah juga ada nyaksiin bahwa anak saya ada di situ. Saudara-saudaranya juga ada. Termasuk mertuanya yang punya rumah dalam marbungnya. Tapi anak-anaknya juga nyaksiin ada di situ. Teka-teki keberadaan Peggy Setiawan saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam menjadi sorotan. Berdasarkan keterangan teman kerja saat kejadian, Peggy berada di Bandung, ikut mengerjakan proyek pembangunan rumah kontrakan di wilayah Rancakasiat. Salah seorang warga Rancakasiat yang ditemui tim liputan Kompas TV bernama Iwan, mengaku kaget dengan penetapan Peggy sebagai tersangka otak pembunuhan Vina. Iwan mengaku tidak banyak berinteraksi dengan Peggy, namun ia membenarkan jika Peggy sempat tinggal di Rancakasiat bersama saudaranya yang belakangan diketahui adalah ayah kandung Peggy. Kenal, cuman kenal lama aja, nggak kenal orangnya gitu, cuma selewat aja. Umur tahun berapa sih dia di sini? Kurang tahu, sekitar 2018 ke 2019. Itu di sini mengenalkan dirinya sebagai siapa? Robi. Robi, ya. Tapi suka ngobrol gak sama? Enggak suka aja. Cuman jajan, udah. Keluar. Tapi biasa gitu, maksudnya ramah. Orangnya ramah, orangnya. Di sini sama siapa sih dia? Saudaranya sih, akunya. Sama saudaranya? Dulu mah gitu. Bukan sama ayahnya gitu? Kalau sekarang kan udah ketahuan ayahnya. Oh, dulu mah akunya saudara? Iya, iya. Teman kerja Peggy bersikeras bahwa saat kejadian Peggy berada di Bandung, tak hanya Suharsono yang kemarin menyampaikan ke publik. Satu persatu teman Peggy mulai bersuara, di antaranya Ibnu yang mengaku pada saat kejadian, ia bersama Peggy dan beberapa kuli bangunan lainnya tidur bersama di bedeng, tempat pembangunan rumah kontrakan di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina. Satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, ada di situ. Tanggal berapa Bapak ingat?
Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam ya? Iya, ada di situ. Nah, ini yang pulang. Si siapa? Bondol. Bondol pulang. Hmm. Tapi Mas Ibnu ada di situ bareng? Ada, bareng. Sama siapa aja Mas Ibnu? Sama Pak Rudy, Peggy, terus Arman, saya, Ibnu ya, terus Robby. Teman-teman dan keluarga siap menjadi saksi yang meringankan bagi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan. Sebagian sudah mendapat surat pemanggilan pemeriksaan yang direncanakan digelar pada Jumat 31 Mei 2024. Tim Liputan Kompas TV.